apa lagi elemen selfie lah Tazni pagi-pagi bersama dengan pengunjung, antara pengunjung awal. Pasti itu merupakan satu peluang keemasan kepada rakan-rakan jurukamera kita ataupun istilahnya fotok. Mereka akan datang ke sini pasti untuk melihat dengan lebih dekat lagi dan untuk mendapat gambar-gambar yang menarik. Dengan cuaca yang pasti yang cukup baik permulaan untuk hari ini, saya rasa ayuh kita datang ramai-ramai ke Putrajaya. Saya nak tambah sikit mengenai beberapa perkara yang harus kita ajukan kepada tetamu saya, iaitu Puan Hasnila Khalid, Timbalan Pengarah Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa yang mungkin saya boleh ajukan, melihatkan kepada ini merupakan kali yang ketujuh penganjuran. Tahun ke tahun pastinya mahu ada banyak penambahbaikan dan mahu ada banyak kelainan. Jadi yang paling ketara untuk kali ini, saya dah nampak apa yang cukup ketara apabila saya menjengah masuk, melangkah kaki masuk ke dalam, saya nampak lain ni daripada yang lepas-lepas. Untuk pihak Puan sendiri, apa sebenarnya yang major perubahan? Major perubahan tu adalah kita telah berpindah lokasi. Itu satu. Dulu di pesisiran Tasik, pusing dua. Yeah. Sekarang ni kawasan dia lebih besar, lebih cantik dan lebih strategik. Di mana apabila kita buat persediaan fizikal di tapak tu, kita nampak lebih tersusun dan kawasan lebih luas dan lebih selesa untuk pengunjung datang ke Floria pada kali ini. Yang kedua, apa yang ditampilkan? Kawasan yang kita duduk ni sekarang ni adalah kawasan di mana kita pamerkan taman-taman khas. Kalau dulu kurang ada taman-taman, kali ini dia ada macam taman-taman khas. Kita ada lebih banyak lah. Yang ada yang paling istimewa, kita ada satu taman persahabatan Malaysia-China yang kita bina sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian kita ada Taman Diraja, Taman Kucing. Taman Diraja yang kita berada sekarang ni? Di Taman Perbadanan Putrajaya. Taman Perbadanan sebelah Taman Diraja. Taman Diraja sebelah. Kita ada Taman Kucing. Taman Kucing ni nanti kita akan pamerkan kucing-kucing dalam sebuah kemah dikelilingi oleh taman-taman. Itu adalah keistimewaan, salah satu keistimewaan yang ada di Floria Putrajaya. Pastinya setiap kali penganjuran seperti yang ada saya katakan tadi, mahukan penambahbaikan yang jauh lebih baik berbanding penganjuran lepas. Floria cukup berjaya. Alhamdulillah. Habisnya satu-satunya penganjuran, satu-satu Floria, dedahan di media pastinya tidak pernah mengecewakan kadar pengunjung dengan suasana landscape. Kalau di belakang ini satu lagi pembaharuan. Ini satu inovasi saya berkatakan. Okey, jadi kali ini apabila duduk bermesyuarat untuk memastikan bahawa Floria 2014 itu jauh lebih apa yang menjadi tarikan utama kepada pihak Puan, iaitu pihak landscape dan taman? Apa yang antara tema yang diangkat? Okey. Kita sebenarnya setiap kali Floria kita buat persediaan setahun lebih awal. Maknanya kalau kata lepas Floria 2014 ni, kita akan mula terus bekerja untuk Floria 2015 pula. Jadi apa yang kita buat adalah kita tengok pada tema dan konsep apa yang kita nak untuk tahun hadapan. Untuk tahun ni kita pakai konsep persona warna. Persona warna. Di mana kita tahu kita akan guna bunga yang cantik berwarna-warni menjadi tarikan kepada pengunjung. Dan bunga tema yang kita guna adalah begonia. Begonia. Begonia cantik kita, nama dia kan? Tapi kalau orang kampung panggil dia asam batu. Kenapa apa atas pemilihan begonia? Begonia ni sebenarnya orang ramai tak tahu nama dia begonia lah. Tapi begonia ni kita ketengahkan sebab dia menjadi popular sebagai pokok hiasan di rumah-rumah, terutama di bawah teduhan lah. Dan dia bukan saja yang berbunga tetapi yang berdaun, dan corak dia amatlah menarik sebenarnya. Jadi memang boleh nampak di serata tempat lah. Betul. Baik, juga difahamkan kali ini untuk pertama kalinya wujudnya satu persahabatan bersama dengan rakan-rakan, Smart Partnership. Rakan pintar. Rakan kerjasama. Apa yang menyebabkan perlunya ada rakan-rakan pintar ini? Kita ingin menyaut seruan kerajaan lah. Macam Floria Putrajaya ni, kita nak bagi sense of belonging atau rasa kepunyaan, bukan saja milik kerajaan atau perbadan Putrajaya. Bila kita buat perkongsian pintar atau dengan rakan kerjasama, bersama-sama kita membangunkan Floria Putrajaya dari tahun ke tahun. So alhamdulillah tahun ni kita mendapat sambutan yang menggalakkan. Ini dah tahun pertama kita melakukan perkongsian pintar ni, dan 30 syarikat tahun pertama dah dapat 30. Itu membuktikan bahawa mereka memandang penganjuran yang lepas, dan mereka sebenarnya tak sabar untuk bekerjasama dengan perbadan sumbangan Putrajaya. Mereka untuk Floria ini, mereka menyumbang dari segi membina taman-taman mereka dan mempromosikan produk-produk yang ada di syarikat mereka. Selain daripada itu, mereka memberi wang tunai juga untuk macam
sponsor Piala Pusingan, contohnya pertandingan-pertandingan taman-taman kita, dan juga mereka menyumbang dari segi program dan aktiviti harian. Jadi alhamdulillah lah, bila benda ni kita bersatu dan bergabung, ia menjadi lebih ceria dan lebih meriah. Dan itulah yang kalau pandangan pertama saya apabila saya berada di sekitar kawasan ini, saya nampak adalah nampak beberapa jenama yang turut serta, betul, dan betul. Juga terdapatnya orang kata yang lebih teraturnya taman-taman itu. Baik, melihat kepada kehadiran mereka yang menyokong saya tidak langsung, bagaimana pula dari segi sokongan badan-badan yang lain, ada turut serta barang-barang sektor ataupun mahasiswa mungkin? Kita selain daripada agensi kerajaan yang sentiasa menyokonglah Korporat Terjaya setiap tahun, agensi korporat dan swasta, kita juga bekerjasama dengan pelajar-pelajar seni reka dan seni lukis UITM untuk melukis dekoratif, dinding dekoratif yang berada di di jalan utama, masuk jalan utama tu. Jadi kita amat berbangga dengan mereka sebab mereka benar-benar menghasilkan bakat dan hasil seni yang memang memang cantik dan menarik lah. Di sebelah siang kita nampak pemandangannya mudah untuk orang ramai yang ada kamera untuk mengambil gambar. Kalau di sebelah malam, apa mungkin kita boleh bayangkan kepada pengunjung-pengunjung ni, Puan? Kita ada lempahan pencahayaan lah, mana lampu-lampu yang berwarna-warni. Maknanya bukan saja siang tu memang cantik lah kalau tengok dengan cahaya matahari kan, kita nampak lebih terang. Tapi sebelah malam dengan lempahan lampu ni, dengan gabungan, dia gabungkan dengan landscape dan juga taman-taman ni, dia menjadi lebih menarik untuk malam. Untuk dia ambil gambar, untuk bersantai, untuk melihat saja, melihat secara santai ya. Pasti ada hashtag Floria 2014 lah. Wah, jadi pasti ramai-ramai yang mungkin selfie Instagram, apa saja istilahnya, di FB, semuanya akan hashtag Floria 2014. Jadilah pihak perbadanan semua bolehlah tengok kan. Oh, hashtag Floria 2014, ada banyak gambar-gambar anda. Betul, kan? Baik, pengunjung kalau tahun lepas sasarannya besar dan kehadirannya memang di luar jangkaan, kali ini melihat kepada apa yang telah Puan nyatakan tadi dari segi kesediaan pelbagai pihak dan juga satu pasukan yang besar, 30 pasukan yang besar bersama dengan pihak perbadanan, jangkaan untuk pengunjung dan juga daripada luar negara itu sendiri, memandangkan ini tahun malam Malaysia juga, jadi bagaimana agaknya? Sambutan tahun ini daripada penyertaan antarabangsa amat menggalakkan. Tahun ini yang terbesarlah, yang terbanyak, 37 peserta antarabangsa 37. Daripada 22 negara telah datang dan mereka telah sama-sama mempamerkan reka bentuk mereka, gubahan bunga dan juga bakat mereka lah dalam Floria Putrajaya, dan kita rasa seronok lah. Maknanya Floria Putrajaya ini telah telah berada di tahap antarabangsa dan mereka telah mengetahui dan mereka ingin bersama-sama menyertai Floria Putrajaya pada tahun ini. Pernyataan mereka itu jelas membuktikan bahawa Floria itu sudah pun menjadi satu jenama besar. Ya, alhamdulillah. Dan juga Floria itu adalah cerminan, itulah Malaysia, Floria itulah Malaysia. Ya, jadi betul. Kita harus cakap syabas lah kepada pihak perbadanan di atas usaha ini. Baik, seperkara lagi, kalau mungkin mereka yang hadir kat sini, almarhum ada anak-anak kecil begitu, mungkin sudah ada aktiviti yang disediakan khas untuk mereka, ataupun saya dapat lihat ada taman-taman yang diwujudkan kali ini untuk adik anak kecil ni. Macam mana pun, Selain daripada taman untuk kanak-kanak, kita juga ada program-program yang kita khas untuk kanak-kanak lah ya. Macam kita ada petting zoo ataupun binatang-binatang peliharaan ni. Kita ada kawasan yang luas untuk kanak-kanak bermain. Kita ada pengusaha-pengusaha yang bawa macam giant balloon tu. Jadi bukan program aktiviti kawasan-kawasan mana kanak-kanak pergi boleh berlari-lari riang ya. Dan ibu bapa pun terpaksa datang sebab kanak-kanak ni akan bersukaria di Floria Putrajaya. Kawalan keselamatan itu pasti ada, tetapi tanggungjawab daripada anda sebagai ibu bapa dan juga penjaga itu perlu lebih. Memanglah pihak perbadanan sudah punya pihak mengawal ataupun pihak keselamatan, tetapi anda sendiri perlu menjaga anak anda yang lebih baik. Baik, di ruang yang ada ini, apa agaknya mungkin pihak Puan boleh nyatakan kepada penonton kami pada pagi ini, kalau mereka datang ke sini untuk hari pertama dan mereka lihat sendiri dengan apa yang sudah pun digubah, diubah suai, ditambah baik oleh pihak penganjur, jaminan daripada pihak perbadanan Putrajaya kepada mereka? Saya merasakan dengan usaha dan pengisian kita buat tahun ini, insyaAllah lebih ramai pengunjung yang akan datang berpuas hati dengan apa yang dihidangkan dan dipamerkan, dan kita berharap pada orang ramai
yang mempunyai hasrat untuk datang, jemputlah datang. Dan mana yang mereka memang setiap tahun datang, jemput datang sekali lagi ke Pesta Floria Putrajaya ni. Dan untuk 9 hari ni, kita memang jangkakan lebih ramai orang datang, dan kita harap dan mereka berulang-ulang kali untuk datang. Sebab kita buka macam Jumaat, Sabtu, Ahad 9 hingga 12 tengah malam, maknanya sepanjang siang dan sepanjang malam, dan juga pada hari-hari biasa daripada pukul 9 pagi hingga 10 tengah malam. So bila boleh datang pada bila-bila masa. Saya boleh gambarkan kepada anda semua, penonton-penonton kami, parkir yang luas, tempat letak kereta yang sudah pun menjadi lebih besar kali ini, dan kawasan di belakang saya, di kiri dan kanan saya, yang seperti anda yang saksikan saya ini, jauh-jauh lebih teratur. Bukanlah kata yang sebelum ini tidak teratur, tapi ini jauh lebih teratur dan juga tersusun, dan pastinya dengan bertemakan sesuatu yang cukup istimewa, dengan gabungan pada 30 pihak yang turut bersama-sama, ini menghasilkan satu yang sangat luar biasa. Tiga perkataan kalau daripada saya, menakjubkan, luar biasa, warna-warni. Kalau daripada pihak puan, apa boleh gambarkan kepada Floria 2014? Tiga perkataan daripada puan. Begonia, pesona, warna. Itu dia. Baik, jadi ruang ini silakan jemput sekali lagi kepada semua untuk turut serta bersama kita memeriahkan dan juga hadir di tempat yang disediakan khas untuk anda, puan. Saya amat berharaplah agak orang ramai penonton-penonton di luar sana mengambil kesempatan inilah. Walaupun berbayar pada tahun ini, tetapi tidak membebankan. Hanya RM3 untuk dewasa dan kanak-kanak dari 7 ke 12 tahun hanya RM1, dan bawah daripada 7 tahun adalah percuma. Dan kita harapkan untuk pengunjung datang menikmati apa yang kita pamerkan di Floria Putrajaya. Sekurang-kurangnya apa yang anda bayarkan adalah untuk kita iktiraf Floria, dan juga adalah untuk kita rasa inilah tanggungjawab kita. Orang kata penat dah pihak perbadanan buat kerja susu-susukan pajak ada cantik ni. Apa salahnya kita sumbangkan sedikit sebagai tanda kita menghargai, usaha semua. Terima kasih banyak puan. Nanti kita akan kongsi banyak lagi cerita mengenai kecantikan dan juga keindahan yang ada di Floria 2014. Baik, usai sudah mengenai perkara ini. Taznim, apa cerita anda dekat sana? Sebabnya saya rasa setiap kali kalau Taznim muncul, pasti ada saja kejutan yang akan diberikan kepada penonton-penonton. Taznim dah bersedia belum? Dah sedia? Ambil Taznim.